Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para pemirsa Takalar TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya sehingga dipanjangkan umur kita, diberikan kesehatan kepada kita sekalian yang dengannya kita bisa memasuki bulan suci Ramadan di tahun 1443 Hijriah ini. Tak lupa kita senantiasa mengirimkan salam serta salawat atas baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada segenap keluarga dan sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Pemirsa Takalar TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bersama bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang mulia dan istimewa. Kemuliaan bulan Ramadan itu melebihi seluruh kemuliaan bulan-bulan yang lainnya. Makanya dia dikenal sebagai Sayyidus Syuhur, penghulunya, pemimpinnya bulan-bulan yang ada. Dalam satu waktu, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan mereka adalah, ya Rasulullah, wahai Nabi Allah, wahai utusan Allah, Arabbuna qaribun fanunaji am ba'idun fanunadi? Apakah Tuhan kita Allah itu dekat ataukah Tuhan kita Allah itu jauh? Kalau Allah itu dekat, maka kami akan berdoa dengan suara yang lirih, yang pelan. Tapi kalau Tuhan kita jauh, maka kita akan mengangkat suara tatkala berdoa untuk memanggilnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan pertanyaan itu, beliau terdiam sejenak hingga malaikat Jibril alaihissalam datang memberikan jawaban kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Jibril berkata kepada Muhammad, sampaikan kepada para sahabatmu, kepada umatmu, bahwa Tuhan kita yaitu Allah Subhanahu wa taala dekat. Lalu Allah turunkan ayatnya di dalam surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakan aku ini dekat. Aku mengistijabah, mengabulkan doa orang-orang yang berdoa. Maka hendaknya mereka beriman kepadaku. Semoga mereka mendapatkan petunjuk. Pemirsa Takalar TV yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala mengabulkan banyak doa. Coba perhatikan ayat yang tadi saya sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat ke-186. Ayat ini berada di antara ayat-ayat yang berbicara tentang puasa. Ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ayat 184, ayyamun ma'dudat. Ayat 185, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi alquran. Ayat yang kita sebutkan tentang kedekatan Allah berada di 186, wa idza sa'alaka 'ibadi. Kemudian ditutup ayat 187, uhilla lakum lailatal siyami rafathu ila nisa'ikum. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat bahwa kedekatan Allah Subhanahu wa taala dengan hamba-Nya itu jauh lebih dekat
ketika bulan suci Ramadan. Pemirsa Takadur TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama kita, bulan Ramadan adalah bulan dikabulkannya doa. Tapi kita ingin tekankan pada tiga tempat. Ada tiga waktu yang sangat mustajab untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena waktu-waktu itu adalah waktu yang penuh berkah. Yang pertama, yaitu waktu menjelang atau mendekati berbuka puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa doa orang yang berpuasa itu akan dikabulkan sampai mereka berbuka puasa. Maka kami mengajak seluruh kaum muslimin dan muslimat, mari manfaatkan waktu ini. Karena waktu ini, selain waktu dikabulkan doa, ini adalah waktu yang banyak Allah Subhanahu wa taala membebaskan hambanya dari api neraka. Dan itu dimulai saat mendekati waktu berbuka puasa. Karena waktu malam itu dimulai dari waktu asar. Kita pernah dengar atau sering mendengar bahwa waktu pergantian malaikat malam dan malaikat siang itu adalah di waktu sholat asar. Oleh karena itu, jangan kita lalaikan, jangan kita lewatkan waktu ini untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan adab yang penting kita jaga, yaitu mengangkat tangan. Karena Nabi bersabda, "Inna rabbakum hayyun karimun." Sesungguhnya Tuhan kalian adalah Maha Pemalu lagi Maha Pemurah. "Yastahi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi ayyaruddahu masifra." Allah malu ketika seorang hamba mengangkat tangannya ketika meminta berdoa kepada Allah, lalu dia turunkan tanpa Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Maka dari itu kita memanfaatkan waktu itu berdoa, "Ya Allah, bebaskan suami saya, istri saya, anak saya dari api neraka. Selamatkan orang-orang yang saya cintai dari api neraka dan masukkan kami semua ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala." Tapi sayangnya banyak kaum muslimin dan muslimat melalaikan waktu. Yang kedua adalah di sepertiga malam terakhir, yang di bulan Ramadan merupakan waktu sahur. Kita tahu bersama bahwa sepertiga malam terakhir adalah waktu di mana Allah Subhanahu wa taala turun ke langit-langit dunia. Dan itu adalah waktu sahur, waktu yang penuh berkah. Lalu Allah berfirman bahwa siapa yang berdoa kepada aku, maka aku akan mengistijabah doanya. Oleh karena itu, jemaah yang dirahmati Allah, kita tahu bersama bahwa hampir kita menjamin bahwa kita akan bangun di waktu sahur. Maka jangan sampai kita lewatkan, lalaikan waktu itu dengan hal yang sia-sia. Hanya menonton misalnya, hanya ngobrol, yang sebenarnya obrolan itu bisa kita lanjutkan setelah waktu yang penuh berkah ini. Jemaah sekalian yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, yaitu waktu selepas sholat subuh. Ya, waktu selepas sholat subuh. Karena Nabi SAW berdoa kepada Allah, "Allahumma barik li ummati fi buburiha." Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahilah umatku di waktu paginya. Makanya Nabi SAW itu tidak pernah tidur selepas sholat subuh. Tapi beliau memanfaatkan waktu itu untuk berzikir kepada Allah, untuk membaca Al-Quran, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah waktu-waktu yang penuh berkah, waktu di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa-doa orang yang berdoa kepada-Nya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya, inayahnya kepada kita untuk kita bisa memanfaatkan waktu-waktu itu tersebut dan seluruh waktu-waktu di dalam bulan suci Ramadan untuk banyak berdoa kepada Allah. Dan kita berharap Allah Subhanahu wa taala berkenan mengistijabah doa kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.